guys. Kerja keras lagi. Siap. Tetap semangat, coach. Yeah, I cannot stop it, bro. Yeah. This life is football. Yeah. Like a roller coaster. Ui, kerja keras. Kerja keras. Plus, kerja keras lagi. Kerja keras lagi. Thank you, coach. Okay, terima. God bless. God bless too. Nice day, ya. Okay, have a nice day too. Guys, siapa coba ini? Ayo, ayo siapa? Ayo siapa? Ah, coach, coach Gilang Fauzi. Kenapa pakai motor? Kesiangan. Ini masih subuh. Guys, ada Kang Sony, guys. Berarti coach Robert sudah datang beliau ya? Ya. Oke, mantap. Siap, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang gak sendiri, saya bareng lagi sama kembaran saya, ada Mang Angga. Dia, Mang. Iya. Liputan latihan Persib persiapan menjelang lawan Borneo ya, Mang Angga. Iya, tuh. Mudah-mudahan ada hasil maksimal ya. Ya. Allah, semuanya kita doakan. Doakan bersama bahwa mulai progres, mulai ada perbaikan. Dan pulang bisa membawa poin dari Samarinda ya. Iya. Tonton liputannya sampai dengan selesai. Oke. Persib juara. Boboto bahagia. Akinti setas dongkap. Guys, ada coach Luisinho Pasos ini. Dikasih satu lagi. Gile. Saya sama rekan-rekan ngobrolin arwana. Tapi udah gimana ya, arwana mah hobi mahal. Buat saya mah, guys. Coba isi di kolom komentar. Ada yang hobinya arwana? Nah, boleh dicek di Instagramnya Angga Diaman ya. Mang Angga mah koleksi arwana, nah, mantap.
cek aja channel YouTube-nya sama Instagram-nya. Ini Coach Gilang Fauzi. Guys, ada Kang Adu. Selamat pagi. Ngopi dulu, Kang. Kang Aziz. Tuh, menyapa Boboto. Salam dunia, guys. Halo, halo. Halo, halo. Iya mah, pagi-pagi ganteng wae, euy. Mantap, euy. Gali, euy. Guys, Coach Robert mana ya? Saya belum melihat. Kalau Coach Gilang Fauzi ini ada, kemudian Coach Gilang Digul, Coach Gilang Kusuma ada, kemudian Pak Yaya ada, Coach Yaya, kemudian Coach Budiman ada paling ujung nih, Coach Budiman juga ada, dan tentunya Coach Luis, idola saya, Coach Luis, Coach minta lagi baju latihan, Coach yang tahun 2021, hehehe. Atau yang musim 2022. Kali ini pasti udah. Guys, terlihat kekompakan dari para punggawa, terlihat juga para punggawa Persib ini keeratan satu sama lain, chemistry-nya juga kelihatan sangat-sangat dapet ya. Insya Allah lah, membawa hasil yang maksimal nanti dari Samarinda. Nah, ini Coach Gilang Fauzi sedang mempersiapkan materi latihan nih, sama Pak Budiman, sama Coach Budiman. Nah, saya nggak sendiri. Dari tadi tuh kita bertiga, ini yang ngobrolin arwana dari tadi tuh, guys. Agak di luar topik, tapi udah menyenangkan ya. Tapi udah saya mah hobi yang mahal, arwana mah euy. Guys, ada Pak Dokter Raffi nih, sama Mang Iyang, ada Kang Iyang, ada Nick, ada Akintis, ada Pak Jun, Pak Datuk tadi ada, Kang Bule belum kelihatan, mana Kang Bule ya? Nah, Ezra baru datang ya, Ezra nih guys, sama Bo, ada Etam, ih potong rambut ini kenapa jadi pada potong rambut gini? Nah, di sisi sebelah barat Coach Luis ini latihan kiper. Ah, siapapun kiper yang diturunkan insya Allah akan mamprang ya. Tapi nggak ada salahnya mencoba reki. Ah, tapi saya percaya pilihan dari Coach Luis. Dan Teja udah mulai latihan, porsinya sama dengan yang lain nih. Berita baik juga. Nah, guys, ini ada Ibu Bunga. Nah, Ibu Bunga ini putrinya Abah Dana, lagi melamun. Tuh, Ibu Bunga itu pegawai dari Dispora ya, guys. Nah, putrinya Abah Dana. Nih, Ibu Bunga itu. Nah, ini tim dari Sor Persi. Ada 10 ya. Daisuke Sato mana ya? Oh, ini Sato. Nah, ini Sato lagi ngobrol sama Jupe dan lagi ngobrol sama Kang Klok. Kang Sato, Kang Klok, Kang Jupe sama Kang Nik.
Iya ngobrol nanti nu hiji pakai bahasa Filipina, nu hiji pakai bahasa Belanda, nu hiji pakai bahasa Indonesia, nu hiji pakai bahasa Brazil, ayo ciro aya. Kira-kira ngobrol apa? Isi di kolom komentar. Oh iya, David juga saya belum melihat ya. Guys, saya belum lihat David. Lur, David di mana? Ayo ningali David ya, lur. Cannya David, can ayahnya. Ayah David. Tanya bener ya David. Guys, David baru masuknya deh. David da Silva. Hatur nuhun tetap golnya, walaupun golnya kemarin tidak membawa 3 poin untuk Persib, tapi tetap hatur nuhun ya. Terus mencetak gol David. Jadi top skor musim ini, amin. Coach Robert saya belum lihat juga. Tadi Kang Sony mah ada, berarti Coach Robert kan ada. Nggak mungkin Kang Sony PA-nya kesini sendiri ya. Tapi mana coba Coach Robert-nya, saya belum lihat. Atau lagi menyusun. Oh itu ada. Nah, Coach Robert ada bareng sama kakaknya Mang Angga. Nih, ada Pak Irfan Surya Dirja nih. Kita memang selalu berbarengan ya. Coach Robert Albert Mas selalu berbarengan sama Pak Haji Irfan Surya Dirja. Nah, Pak Haji Irfan Surya Dirja teh kakana ieu tah, kakana Mang Angga. Ah, ieu Mang Angga teh. Dulur, ya, lanjut, Lur. Ayah tuh. Tuh. Tuh, di pengkeren Dr. Rafi. Nah, iya, Pak Haji Irfan Surya Dirja. Dan saya juga mau mengucapkan selamat untuk Pak Haji Yoyo, tim Persib U16 meraih juara Nusantara Piala Prabowo 22 ya, yang kemarin di final mengalahkan Lok Sumawe 2-0 ya. Mantap, mantap, mantap Pak Haji Yoyo, keren. Karena itu di bawah binaan Pak Haji Yoyo ya, kalau Akademi Persib ya. Tidak seperti biasanya guys, latihan kali ini Boboto tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Apakah tidak tahu jadwal latihan atau gimana nih? Karena benar-benar sangat sedikit nih yang menonton Persib latihan saat ini tuh. Ada Kang Wildan, kemudian ada siapa lagi nih ya? Nah guys, Coach Robert Albert. Nah, jadi memang terlihat suasana tim Persib terlihat sangat kondusif ya. Alhamdulillah, jadi suasana kondusif itu insya Allah membawa hasil yang positif juga ya. Amin. Ada Kang Heri, Kang Heri. Oke, sekarang kita lihat lagi latihan kiper. Saya paling suka ngelihat latihan kiper karena selalu ada yang baru. Jadi Coach Luis itu saya nggak ngerti metode latihannya, banyak banget. Tuh, selalu ada metode latihan yang baru dari beliau ini, keren. Coach Albert sudah membunyikan fluidnya, artinya semua pemain harus membuat lingkaran dan memulai breathing, berdoa, lalu latihan dimulai. Para kiper juga sudah ikut berkumpul, termasuk juga Coach Luis dan juga Kang Pandu. Juga sama. Nah, Pak Ajun juga sama ikut merapat juga.
Nah, ini sudah ikut ya guys. Oke, latihan dimulai. Nah, sepuluh menit setelah tadi ya, setelah YEL Persib Bandung, itu adalah momen yang boleh diabadikan, yang boleh direkam adalah 10 menit setelah teriakan Persib Bandung. Nah, itu peraturan dari 2019, tapi saya tidak tahu update-nya sekarang bagaimana. Kalau itu waktu zaman media officer-nya itu masih Pak Irfan Suryadirja. Pak Irfan kan sekarang sudah menjadi sekretaris harian. Jadi media officer itu sekarang Kang Fajar. Tidak tahu update-nya itu bagaimana sekarang. Latihan intensitas sedang. Kalau saya lihat sekarang ya, intensitasnya sedang nih latihan nih guys. Di sebelum nanti buat maturan latihan intensitas sendang nih guys versi. Jadi grafiknya mulai sekarang sedang. Nah, besok itu kan besok Persib latihan di Stadion GBLA sore hari ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Latihan tertutup. Nah, sepertinya besok di GBLA Persib latihan intensitas tinggi termasuk taktik dan strategi sepertinya besok di GBLA. Langsung ke sore ya, sore jadi langsung jam 8. Tuh guys, seragamnya Sor Persib keren ya. Wah, ini Pak Bos sama Pak Haji ngobrol apa nih? Seru juga nih berdua nih. Ikan di jeron dua lama. Kang Eta masih latihan terpisah sama Coach Digul nih. Kemudian Coach Robert sama tim medis ya, ada Dr. Raffi, ada Soccer Science, Dr. Alvin, ada Kang Benny. Ini pada konsultasi nih, pada ngobrol. Kayaknya menanyakan siapa aja pemain yang kondisinya fit untuk tempur nanti di Samarinda sepertinya ini ya. Coba isi di kolom komentar kalau menurut Boboto ngobrolin apa nih mereka berempat. Pasos, ya. Lagi-lagi Mandela. Karena sama mengancam.
Irfan itu, beliau itu sekarang bertanggung jawab, jadi yang mengatur Persib latihan, di mana segala kebutuhan Persib Bandung itu beliau yang ngurus. Jadi beban kerja beliau sekarang itu lebih besar ya. Kalau sebelumnya beliau menangani media, sekarang beban kerjanya lebih tinggi. Anjing, tapi dari latihan kami bilang. Prediksi Persib lawan Borneo, Pak? Kenging? Alhamdulillah. Tolong, Pak. Halo, halo. Prediksi Persib lawan Borneo. Menang, yakin menang enggak? Skor? 3-2. 3-2. Prediksi Persib lawan Borneo? Menang. 1-0. Menang Persib. Ya, alhamdulillah. Amin. Ya memang mau muluk-muluk, penting mah di Borneo menang poin lah. Menang poin. Ini imbangnya tenang naon tinggal di permainan kamari gitu mah nya. Tinggal di Borneo alter halus, Persib enak ker gonjang ganjing kan. Ya minimal 1 poin lah. Tapi insya Allah menang. Ya, jadi minimal bawa 1 poin juga alhamdulillah ya. Iya betul. Saya juga setuju. Tidak berekspektasi terlalu tinggi. Betul. Ya, setuju saya. Kang. Ya. Prediksi Persib lawan Borneo, Kang. Tipis 1-0 lah. Tipis 1-0 kengi. Cukup. Amin. Soalnya dua pertandingan kan sapoin sih. Ya. Jadi, mohon. Ya lebar gue mau bisa habis keeper away gitu ya. Mohon. Tapi ya kena kengi sih 1-0 lah. 1-0. Berapapun skornya yang penting 3 poin ya. 3 poin. Siap. Satu nun Kang. Selamat pagi Kang. Pagi Pak. Punten pada Naros. Prediksi Persib lawan Borneo. 2-0. Kengi. Persib. Nah, berarti 3 poin ya. Kebangkitan teh berarti di Samarinda nya. Samarinda. Atur nuhun. Langsung geser. Kang. Prediksi Persib lawan Borneo 2-0. Kenging. Kenging Persib. Harus biasanya akurat tuh ya Kang Widodo. Ya jalan pasti. Benar enggak? Yakin mau ya. Yakin feeling atau? Berarti kebangkitan teh di Samarinda nya. Borneo. Siap. Harus semangat ya. Iya, siap. Aturan kan? Tong Elena unggul itu kumpul. Ah, eta. Nah. Jadi kondisi lawan wae oke kedah didukung. Jadi nanti dinten Jumaah tabu genap ayo urang ka Sulanjana. Urang dukung keberangkatan karena Persib rencananya berangkat teh ngangge beus kan. Ka Jakarta heula. Kita ramekeun di Sulanjana nya. Oke, aturan Kang. Guys, ini ngobrol apa nih? Ciro sama Coach Robert ngobrol apa kira-kira ya? Coach Digu sedang melatih Dr. Alvin. Mana? Oh ini rambu ayahnya. Potong rambutnya. Tuh guys yang dicari-cari kan? Akhirnya kan? Dari tadi juga saya bilang. Tuh udah saya jawab yang dari tadi saya bilang siapa ini, siapa ini. Ya, Kambuaya sudah bergabung. Ini latihan intensitas sedangnya, mau gimana? Intensitas persiapan. Sedang persiapan ya. Kayaknya intensitas tinggi nama besoknya di GBLA-nya. Besok GBLA latihan jam 3 sampai jam 5 sore. Tapi latihan tertutup kalau di GPLA karena ya latihan taktik dan strategi kayaknya dimatangkan di sana. Nah itu guys, liputan latihan Persib Bandung persiapan jelang lawan Borneo ya. Memang latihan intensitas sedang kalau ini ya. Jadi hatur nuhun yang udah nonton dari awal sampai dengan selesai. Doakan Persib bangkit meraih 3 poin di Samarinda.
kemudian selanjutnya juga doakan meraih 3 poin lawan Semarang di Bandung, dan nanti kalau bisa pas lawan Semarang ayo kita birukan stadion Gelora Bandung Lautan Api ya, soalnya sedih kemarin di rumah sendiri kok cawerang menyaksikan namanya hari di kandang lawan pinuh. Jadi sekian liputan latihan versi pagi ini. Saya Giga Lauda. Kami bertiga pamit. Persib juara, Boboto bahagia. Salawas. Ya, selamat datang.